Kenapa belajar bahasa Indonesia? Kenapa? Karena saya mau. Aku suka makanan dan orang Indonesia. Suka, betah, nyaman. Kenapa belajar bahasa Indonesia? 今日は日本人でインドネシア語を勉強している方々になぜインドネシア語を勉強しているのか、それからインドネシアに行った時にどんなカルチャーショックがあったのか、そういったことをインタビューしていきます。ちなみに2人はインドネシア行った時カルチャーショックあった？僕はジャカルタに行った時にレストランラーメン屋さんに行ったんだけど、そこで働いてる従業員の多さにちょっとびっくりした。あーめっちゃ多い日本だとワンオペレーションとかいう言葉もあるぐらい少人数で店を運営したり経営したりっていうのが普通だから、そこはちょっと驚きました。これは渋滞、渋滞はやっぱ日本と違ってすごいかなって思うけど、逆にその渋滞の合間を縫っていくバイクが好き。確かにゴジェックね、ゴジェックとかグラブとかのバイク、日本であんま乗る機会がないから、その渋滞でみんなバーンバーンって止まってって、こうスーって行くのがめちゃめちゃ気持ちいい。確かにそれは。しかもあっちの人たちとめちゃめちゃ運転うまいじゃん。上手。こうグーって行くのにみんなテクニックがすごいから、そこ行くってとこ行った。そう、めちゃめちゃ面白い。 OK、 マリキタインタビュー。Apakah kamu suka Indonesia? Iya, suka. Iya, tentu aja. Iya, suka. Aku suka makanan dan orang Indonesia. Suka. Betah. Nyaman. Saya suka Indonesia. Karena Indonesia, di Indonesia banyak makanan enak dan orang yang baik ada. So, jadi saya suka Indonesia. Pernahkah pergi ke Indonesia? Iya, pernah. Kapan pergi ke Indonesia? Tahun lalu, dari September tahun lalu sampai Maret tahun ini. Buat apa ya di Indonesia? Untuk apa? Mengajarkan bahasa Jepang di SMA. Ya, aku udah pernah ke Indonesia. Waktu aku siswa SMA, aku tinggal di Indonesia selama 1 tahun. Oh, selama 1 tahun. Ya, sebagai pertekanan pelajar. Saya belum pernah ke Indonesia. Iya, aku pernah ke Indonesia ketika SMP untuk 3 tahun dan tahun lalu untuk exchange. Dan belajar Indonesia di sana? Iya, betul. Udah, 3 kali. Nanti minggu ini aku pindah ke Indonesia juga. Kapan pergi ke Indonesia? Tanggal 26 Agustus. Bentar lagi. Buat apa ya? Buat kuliah. 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 Jadi nanti kuliah di UI, belajar bahasa Indonesia. Kenapa belajar bahasa Indonesia? Karena ketika aku ada di Indonesia, aku belajar bahasa Indonesia sedikit. Jadi aku ingin ingatnya lebih lama. Enggak mau lupa. Iya, karena aku sangat menarik dari budaya dan culture Indonesia. Belajar bahasa Indonesia di mana ya? Belajar bahasa Indonesia itu di Jakarta, tapi aku pernah ke Jakarta ketika SMP. Ketika SMP, aku tidak menikmati budaya Indonesia karena aku pergi ke Japanese, sekolah Jepang. Jadi aku tidak bisa berbicara bahasa Indonesia. Jadi setelah balik ke Jepang, aku ingin tahu lebih tentang Indonesia. Oh, jadi ibu bapa kamu bekerja di Indonesia, jadi kamu kena pergi ke Indonesia? Iya, betul. Kenapa ya? Karena aku suka lagu Indonesia, suka makan-makanan Indonesia, dan lebih seru main sama orang Indonesia. Aku pengen belajar tentang budaya Indonesia lebih dalam. Kalau bisa bahasa Indonesia, bisa langsung ngobrol sama orang Indonesia. Ya, karena saya memiliki teman di Indonesia, jadi saya mau belajar. Saya mau belajar bahasa Indonesia untuk berbicara dengan dia. Bagaimana bertemu dengan teman-teman itu? Saya bertemu dengan di SNS, internet. Ya. Kenapa? Karena saya mau tahu tentang budaya dan bahasa Indonesia. Karena Indonesia itu sangat dekat dari Jepang. Sejarah dan kyori itu nandakke? Jarak? Apakah ada culture shock selama kamu ada di Indonesia? Banyak sekali culture shock di Indonesia. Apa ya? Banyak. Pertama, gayung dan shower toilet. Biasanya di Jepang
orang Jepang pakai tisu, tapi di Indonesia banyak yang pakai kayu atau shower toilet. Itu culture shock yang pertama. Terus apa ya? Tangan kanan. Jadi di Indonesia lebih sopan pakai tangan kanan. Kalau di Jepang bebas, tapi di Indonesia soalnya kalau kasih uang waktu bayar, ya lebih baik pakai tangan kanan. Pertama saya kaget dan apa ya, butuh waktu untuk terbiasa. Ya, karena aku juga bikin konten, terus waktu ambil video aku selalu pegang HP pakai tangan kanan. Jadi aku mau kasih uang pakai tangan kiri, tapi itu nggak sopan, kasar. Jadi harus tukar. Kopi kalian ini kafe Indonesia. Kafe ini ada cabangnya di Jepang juga. Lokasi kafe ini hanya 10 menit saja dengan jalan kaki dari stasiun Harajuku, Tokyo. Di sini kamu bisa menikmati kue dan kopi yang berasal dari Indonesia. Kalau kamu rasa kafe ini menarik, jangan lupa datang ke sini dan mengkopi ya. Iya, ada culture shock 2. Pertamanya toilet. Di Jepang toiletnya sangat bersih, tapi di Indonesia toiletnya tidak bersih. Dan keduanya macet, ada banyak mobil dan banyak bike-nya. Ada seperti makanannya sangat pedas, hampir semuanya sangat pedas, dan mobil sangat banyak. Ada banyak. Ya, tapi apa ya? Contohnya, makan pakai tangan. Ya, awalnya kaget banget, tapi sekarang udah bisa. Udah bisa? Ya, enggak apa-apa. Tapi awalnya sangat kaget. Boleh ceritakan pengalaman baik dan pengalaman buruk di Indonesia? Ya, yang pengalaman baiknya itu tahun lalu kliennya semua online. Jadi itu sangat susah untuk bikin teman. Tapi banyak orang diajak aku main-main dan menonton film. Itu sangat baik. Yang buruknya itu cerita trip ke Semarang. Itu tripnya Semarang balik ke Jakarta. Aku naik bus. Tapi busnya berhenti di jalan tol. Jadi aku menunggu untuk 3 jam di jalan tol. Itu jam 2 di malam. Jadi itu sangat susah. Pengalaman baik itu saya sangat menikmati waktu dengan siswa-siswi dan guru-guru di Indonesia. Dan buruk itu apa? Karena makanannya sangat pedas, saya pernah sakit. Okay. Oh, banyak juga. Pengalaman baik. Nah, aku juga suka bikin konten. Terus kemarin aku naik Grab di Jakarta. Terus ternyata drivernya pernah lihat YouTube aku, sosmed aku. Terus waktu itu pembayarannya pakai tunai, cash. Jadi waktu Grabnya sampai di hotel, aku mau bayar pakai tunai. Tapi dia nggak ambil. Dia bilang, aku senang banget bisa ketemu sama Ken Camper. Wow. Jadi nggak usah gitu. Terus aku coba kasih uang berkali-kali, tapi dia nggak ambil. Kayak, nggak boleh gitu. Baik hatinya. Baik banget. Terus dia, aku diminta selfie, jadi ya, selfie. Jadi, baik banget. kaget, ya. Jadi, kaget. Terus, pengalaman buruk, apa ya? Orang Indonesia, apalagi ibu-ibu, banyak yang nggak suka ngantri. Dari waktu, ya, ngantri, kayak Letini Narabu, gitu. Dari waktu, apa ya? Ke restoran, waktu mau beli sesuatu, makanan atau minuman. Indomaret juga banyak yang apa ya, coba cut the line, kayak nggak ngantri. Jadi sebagai orang Jepang itu kaget. Kok nggak suka, nggak mau ngantri. Jadi itu ya kaget, itu juga culture shock juga. Ya, yang baik apa ya, aku suka naik sepeda motor, belakang sepeda motor. Di Jepang juga bisa, tapi aku enggak pernah sebelum ke Indonesia. Dan kalau di Jepang itu susah. Tapi di Indonesia setiap hari aku naik sepeda motor, belakang saja, tapi ya teman-teman ajak aku ke mall gitu. Jadi itu senang. Dan yang apa ya, yang hard menurut aku, bahasa Banjar. Ya, apa itu? Aku tinggal di Banjarmasin dan ada dialek bahasa Banjar. Jadi itu susah banget. Aku enggak mengerti banget. Pernah suka sama orang Indonesia? Sedikit. Tidak.
Ya pernah. Apa? Secara? Secara teman? Nggak tahu. Udah pernah. Mantan pacar aku orang Indonesia. Putus tahun kemarin. Dan kayaknya aku lebih cocok sama wanita Indonesia. Kayak pikirannya lebih cocok. Jadi ada kemungkinan suka sama orang Indonesia pada masa depan? Ada. Kayaknya aku akan menikah sama ya, wanita Indonesia. Mau? Ya boleh. Nggak tahu. Nggak tahu. Masa tuh. Nggak tahu. Nggak tahu. Belum tahu. Belum tahu. Ya. Menurut aku pentingnya personality. Nggak masalah orangnya dari mana. Jadi nggak tahu. Hati-hati. Yang penting adalah personality. Ya. はい、ということでどうでしたか皆さん。ケンジさんとかさ、そのインドネシア語勉強してもあんなに深い言葉でバーって喋っててやばかった。うん。いや、それぞれいろんな思いでインドネシア語を勉強してるのはすごく興味深かったです。うん。新しい言語を学ぶと関われる人の数っていうのが増えていくから、うん、やっぱりすごい、なんだろう、知識的にも人脈的にもいろんなことがいいことがあるんだなっていうふうに感じました。ということで、参拝順プラギーディダランビデオスランジュッニャダリ。Japan!